Ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan! Kebakaran terjadi dan terekam kamera warga di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore, tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 5 rumah terbakar akibat kejadian ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting di rumah kosong. Proses pemadaman sempat terhambat karena lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk. Selain itu, api tetap melahap isi bangunan dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar meski cuaca sedang hujan. Kendala kan ini kawasan cukup padat penduduknya, jadi memang akses jalan cukup sulit, tetapi alhamdulillah kan sarana-prasarana di SKPD Kota Bandung cukup mumpuni, jadi kita bisa pasang selang sejauh mungkin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 warga dievakuasi ke rumah sakit diduga sesak nafas akibat kepulan asap saat menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 2 pekerja tergantung di ketinggian 10 meter akibat tali gondola gedung yang terputus. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Ada 2 korban. Infokan itu ada drone dari kita. Proses evakuasi 2 pekerja kebersihan yang tergantung di gondola di salah satu gedung universitas di Jakarta berlangsung dramatis. Reza dan Dimas keduanya terjebak di lantai 6 lantaran salah satu tali gondola terputus saat tengah membersihkan gedung. Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk evakuasi. Dalam waktu 45 menit, 1 persatu pekerja kebersihan pun berhasil diselamatkan. Usai diselamatkan, mereka diberikan penanganan medis guna memastikan mereka dalam kondisi stabil. 2 orang korban, atau ada 2 karyawan sedang dalam gondolanya. Dia sedang membersihkan gedung dari UNJ itu sendiri. Nah, ya kita berusaha akan mengevakuasi manusianya dulu, orangnya dulu. Ya setelah kita evakuasi, 1 bisa turun dengan manual, dan lanjutnya yang kedua kita bantu untuk turun dengan didampingi oleh tim dari damkar. Sementara itu dalam proses evakuasi, sedikitnya 10 personil pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dan 1 unit mobil ambulans dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak pembangunan Waduk Karian sejak tahun 2014. Intinya kita pengen ketemu dan ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak. Aksi ini digelar untuk menuntut ganti rugi fasilitas sosial warga yang terdampak pembangunan Waduk Karian. Massa meminta pemerintah setempat untuk segera merealisasikan biaya ganti rugi untuk musola, masjid, lahan pemakaman keluarga, serta 180 bidang tanah milik warga yang sudah dijanjikan sejak tahun 2014.
kami datang ke sini karena fasilitas contoh musola apa namanya yang belum dibayar sudah dari 2014 sampai dengan 2020 saat itu mengekspos perjanjian yang disampaikan oleh kami. Masa menyesalkan sikap pemerintah setempat karena belum membayar ganti rugi selama 10 tahun. Masa juga mengancam untuk tetap berada di depan kantor bupati hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.